teman yang monitor berkenan ngobrol bergabung, silakan. Selamat siang Yanggi Golub 1, Mike. Selamat siang Yanggi Golub 3, Foxtrot Zulu India, apakah bisa didengar? Over. Yanggi Golub 3, Foxtrot India, selamat siang. Salam kenal operatornya siapa, Om? Baru berjumpa kayaknya. Mas Agil di Klaten, di sini Yanggi Golub 3 Foxtrot Zulu India, operator Yazid dari lokal Trenggalek, cuman ini saya memancar dari Prambanan Sleman. Over. Prambanan Sleman, mancarnya itu dalam rangka apa, Om? Ke tempat rumah tetangga ke mana gitu? Oh, aslinya di Trenggalek, terus sekarang di Prambanan dalam rangka tengok keluarga atau ikut istri ganti. Di Prambanan, tinggalnya di Prambanan begitu, karena istilahnya seluruh menirnya di Jogja begitu, Om. Over. Oh, enggak bagus ya. Ya, kalau ada dari lanjut gitu, yang kita beritri November kita berapa namanya Pak Saiful, coba di checking ke lanjut gitu Pak ganti. Oh, nggih, terima kasih untuk kesempatannya. Apakah yang dari Nganjuk bisa mendengar saya di sini Yanggi Golub 3 Foxtrot Zulu India? Over. Yanggi Golub 3 Foxtrot Zulu India ya. Gitu. Yanggi Golub 3 Foxtrot Zulu India. Di sini Yanggi Charlie 3 November di Bravo di Nganjuk Saiful Gatot. Yanggi Charlie Yanggi Charlie 3 Quebec, aduh wis lali nih. Nggih, Pak yang dari Nganjuk. Mudah-mudahan tidak kesulitan mendengarkan suara saya ini, berhubung juga pemancar kecil ini, mudah-mudahan bisa didengar. Begitu, over. Iya, jadi kalau presentasi ini ya Yanggi Charlie 3 November di Bravo. Bisa saya dengar gitu. Anda kata kesulitan dengar suara saya. Yang di Golub 3 Foxtrot Zulu India, Yanggi Charlie 3 November Quebec Bravo ganti. Yanggi Charlie 3 November Quebec Bravo, bisa saya dengarkan dengan mudah ini di Prambanan Sleman. Begitu dari Nganjuk, kayaknya juga suaranya ngeses ya. Apa bahasanya, propagasi menutup atau gimana di siang hari ini gitu, tapi masih tetap bisa saya dengarkan dengan baik. Begitu, over. Iya, Yanggi Golub 3 Foxtrot Zulu India dari lokal Trenggalek di Prambanan gitu. Untuk cuaca di sini cukup cerah, udaranya panas itu di Prambanan. Di Yanggi Golub 3 Foxtrot Zulu India, Yanggi Charlie 3 November sama-sama ini di Prambanan Sleman Jogja, lagi panas banget ya. Beberapa hari kemarin itu sempat hujan pertanda sehari, tapi ini kok panas lagi di sini. Begitu Om Yanggi Charlie 3 November Quebec Bravo di Nganjuk, panas banget nih ganti. Iya, Yanggi Golub 3 Foxtrot Zulu India, portable di Prambanan, Yanggi Charlie 3 November Quebec Bravo. Ini pakai radio apa ini yang dipergunakan? Tentunya anten darurat ini barangkali ini. Yanggi Golub 3 Foxtrot Zulu India, Yanggi Charlie 3 November Quebec Bravo, atas. Untuk perangkat ini perangkat rakitan, ya mungkin sudah dikenal sama teman-teman amatir. BTX, kemudian antena hanya sekedar jemuran bentang kanan bentang kiri 10 meter Om. Over. 10 meter. Ya wis, terima kasih. Hati-hati, kapan balik ke Trenggalek ganti? Wah, baliknya itu setahun sekali Om, pas lebaran aja. Gitu nggih. Wah, ini jalurnya malah kita pakai terus. Oke, kita kembalikan dulu ke Om yang di mana tadi, Klaten nggih, ganti. Iya, nggih gitu. Siap-siap itu. Siap kalau begitu itu Mas Ibu ganti. Iya, ya pakailah. Kita pakai. Kita masih pakai ya.
dengan propagasi begini foto kiwati aku ciri padil naik petangku sesek gitu padil gatos mungkin nggak apa-apa jadi sama edisi saya nggak apa itu nggak masalah itu sekecil apapun tidak masalah itu Pak Saiful. Kemarin aja mobil dari Denpasar itu sinyalnya kayak apa ya, kayak anten bagus itu cua lagunya itu seneng gitu. Dan kalau Jawa Barat kan sering juga banyak mobil gitu Pak Saiful. Lalu jadi pengen gawe anten vertikal Pak Saiful ganti anten vertikal. Ya begitu guys, coba GSO di siang hari ini masih bisa terdengar ini. Ya membentangnya cuma di atas bawah atau miring gitu aja sama ya. Gitu itu namanya vertikal ya. Aku ada wakil itu wakil mulai itu Ruwono hari Senin wakil di Ruwono suaraku ini 80 kan deh 80 meter ya Pak ya. 80 meter lagi ya Pak Gede. Anggere gawe antena jadi enek sing kanca moro bola balik ngono ki Pak Saiful. Jadi kromo itu lho wis. Dulu pernah nyoba pakai Eliak gitu, pakai Eliak Saiful. Apa itu Pak? Apa kenal Pak Dago nih Pak? Itu pagi-pagi kamu jadi ingat ini Pak Bumbum ini berapa India yang kita beli. Dengan apa itu Pak? Yang tak benang itu kabelnya, kabel Eliak lah Pak. Jadi full data itu Pak Saiful ganti. Oh gitu ya. Oh gitu.